Jadi dalam satu bulan saya budgeting itu untuk bensin aja 400.000 memang. Di sini kita lihat habis berapa kita teman-teman. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel. Oke, pada video kali ini kita mau singkat aja sih. Oke, saya akan tunjukkan POV ngisi bensin Shell full tank dari isi penuh di pom bensin Shell untuk all new NMAX. Kita nanti bisa dapat berapa ya kira-kira. Kita sekarang ada di Jalan Pemuda. Sekalian tes audio juga sih ini. Jadi videonya ini nanti mungkin akan pendek aja karena kita tes video, tes audio aja dan ngetes lah nanti sekalian kontennya ngisi bensin. Saya belum pernah kayaknya. Dulu saya pernah, cuman nggak saya tampilin habis berapa. Ini kalau teman-teman lihat di speedometer saya, maaf kotor. Jadi di speedometer saya ini udah tinggal sekitar 3, cuma bisa dipakai sekitar 3 kilometer lagi. Jadi sangat tipis sekarang untuk ininya. Sangat tipis sekarang. Untuk jarak bensinnya, jadi sekarang kita ngisi bensin dulu di Jalan Pemuda. Saya bingung ya, mau saya pakai short atau video panjang. Eh, terserah lah. Saya nutute, toh ya saya cuman ngetes aja. Di depan ini ada pom bensin Shell. Kita akan isi Shell dulu. Waduh, rame sih ngisi bensin. Oke, gas. Widih, isi bensin Shell semua, bro. Kita buka dulu tangkinya. Oke. Super isi full, Mas. Iya. Yeah. Beri ada? Ada. Pembayaran untuk apa? Non tunai. Masih lagi, Mas, dikit. Oke. Gak apa-apa. Lima tarik. Masih. Oke, kita bayar dulu. Ada OVO. Nomornya
Scan aja, Mas. Iya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Agak luber sedikit, tapi nggak apa-apa. Sih, kita benerin dulu lah. Penutupnya tadi kurang. Nice. Oke. Kita maju dulu supaya nggak ngeganggu orang. Oke. Di sini kita lihat habis berapa kita, teman-teman? 92.894. Oke, mantap. Sekarang kita atur dulu tripnya dan oke. Sebentar. Masih ngerekam? Oke, aman. Oke, jadi inilah. Oh, sorry. Jadi inilah, teman-teman. Kalau saya ngisi bensin, tapi 92.000 bisa buat berapa lama, Mas? Bisa buat 1 minggu, teman-teman, tentunya. Jadi dalam 1 bulan saya budgeting itu untuk bensin aja 400.000 memang. Ya, ini masih oke lah, teman-teman, daripada bulan lalu ya, waktu harga 2 bulan lalu deh. Bulan-bulan September, Oktober itu boh, itu gila sih. Sampai nyampe harga 15.000, teman-teman. Jadi lumayan kerasa juga buat saya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja POV isi bensin penuh untuk Shell menggunakan all new NMAX tahun 2021 ya punya saya ini. Tapi sama aja sih 2023, 2020, 2021 sama aja. Oke, mungkin ini aja, teman-teman, videonya. Kita akan lanjut perjalanan lagi untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.